Cek, cek, cek. Da 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 da. Halo Ayumi, halo. Halo, halo, halo. Apa kabar, guys? Sengoku Bazar 4. Alright. Salam dari Purbalingga. Halo Purbalingga. Bang, apa sayang? Bentar ya. Bentar. Nggak tidur enggak? Bisa enggak? Kok nightbot gua enggak nyala ya? Baru gua lihat Detroit. Wah, gimana Detroit, seru enggak? Udah makin jago kan gua. Rupanya tuh neken analog kanan, guys ya, kalau Detroit tuh. Salam lo, Cilacap. Mau Cilacap jauh di mana ya? Bandung ya. Cek 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 sound cek sound cek cek. Oke, Manado. Bang, PS baru kah maksudnya? Lama amat, Bang. Iya. Mau bisa tuh. Wah, harus gua ganti tuh. Wah, recording enggak boleh record, guys. Skip. Gak, gue bahagia kok. Sanada Genjiro Yukimura. Seru mainan. Gue nanti mau mainan Basara 2 lagi, guys. Ntar ya, Sengoku Basara kita mainin lagi ya. Grafiknya lebih keren sih. Ya, Taisho. Junbi wa iikai? Ngehe, bahasa Jepang sih. Kagak ngerti, guys. Mau ke bahasa Jepang, guys. Ntar gue sambil cek audio ya. Audionya kegedean ya, kayaknya. Ini kita nyoba doang, abis ini mau main Basara yang kedua gak? Wah, disuruh milih stack, cuy. Lebih membingungkan lagi, cuy, ini, cuy. Oh, bahasa Jepang tuh ribu. Ini apa lagi? Gue harus pilih apa? Ini udah pilih yang atas-atas dulu aja lah ya. Yang kedua wae bang, yang kedua ya nanti dimainin lagi. Ribet bahasa Cina, itu bukan Cina sayang, Jepang sayang. Oke, sama kah? Oke, sama tombolnya kayak yang PS2 ya. Oke. Wah, kameranya kebalik cuy. Kameranya modenya kebalik lagi, di inverse gitu. Bisa gak di setting kameranya gak kebalik ya? Jadi kalau gue tekan analog kanan, dia ke kiri. Kalau gue tekan kiri, dia ke kanan. Setahu gue bisa di Basara 2 deh. Tuh, gak enak banget, anjir. Gak bisa gue setting dulu kah? Aduh, salah cuy, apaan nih? Harusnya gue ke option dulu nih, guys. Bisa, iya nih, kebalik, gue gak biasa nih analognya. Cari senjata emas. PS4.
Basara 4, eh Basara 2 ya, ntar dimainin ya. Ntar Basara 2, nih gue pengen nyoba doang yang keempat guys. Ih langsung lawan si kintil-kintil itu, belum apa-apa sih. Langsung lawan 3 bos dong. Gomi, Tomi, no, Korama, Korayo. Nggak bisa ganti jurus ya ke Basara 2 ya? Apa sih? Bang, main Basara jangan jam begadang sedikit, kan mau nyoba doang. Masalahnya adalah bahasa Jepang guys, susah bahasa Jepang, kagak ngerti. Yang bahasa Radu aku sih udah ngerti, udah lumayan ngerti itu. Seksi juga. Ada yang tahu kan nama cewek hijau itu namanya siapa guys? Ada yang tahu cewek hijau itu namanya siapa? Seksi cuy. Kimi Kimi goblok. Coba tekan R2, nggak ngaruh apa-apa. Kayak Basara 2 ya. Larinya kocak banget dah, sumpah yang ini. Kalian ada yang udah main yang kedua sama yang keempat belum? Menurut kalian yang kedua sama keempat seruan mana? Kalau gue sih baru main yang keempat nih. Wah ada tukang lempar batu, nangkis apa L1 ya? Bisa ditangkis cuy. Main kayak Dynasty Warrior, iya Basara kayak Dynasty Warrior stand match, mirip. Gue paling main sejam doang, nyoba doang. Terus ini gak tau mau main apa lagi. Gak bisa deh. Nih jurus guys. Anjay, gurinjay, makan jaga. Habis ini Catherine. Boleh juga tuh Catherine tuh. Ini harusnya sih kayak Basara ini guys, Basara 2 ya. Kita gak perlu ngancurin kroco-kroconya, langsung aja ke bos-bosnya cuy. Bacot, bacot, bacot. Gua hancurin tembok lo. PS4, ada juga PS3 nya kayaknya. Ini yang lebih... Ih bisa naik level dong. Koto aku mairo oraima moshinderu. L2 tambah, oh gak bisa. Gak bisa maksudnya L2 ini. Itu kenapa ya? Aura ada biru, ada aura biru tuh kenapa ya? Basara 4. Kita bikin 1000 combo, ada ngaruh sesuatu kan? Dapat hadiah mungkin tuh. Oh, please, jangan mati musuhnya. Please, jangan mati musuhnya, please. Ah, fuck off, mati musuhnya dong. Udah, cukup ah. Ini nih, oh ini. Kenapaan sih gue anjing? Oh tuh ada lagi tuh markas musuh tuh. Gak bisa naik cuy. Gak bisa naik. Fuck off. Nah lari tuh. Anjing. Oh tekan, oh ini nih. Beraura kematian nih, jadi slow motion. Kenapa tadi gue L1 kayaknya? Tuh, jadi slow motion kematian guys. Keren juga cuy ini game. Basara 2 buat PS4, iya sayang. Ini gue belum mau main seriusin ya. Nanti gue akan main seriusin lagi yang kedua guys. Ini gue pengen ngetes doang, seru gak sih? Soalnya kedua gue itu senjatanya belum lengkap. Senjata level 100 nya belum lengkap. Jadi nanti kita lengkapin dulu senjata level 100 yang Basara 2.
apa namanya? Ini ada ini guys, ada pelacur hijau guys. Kok nambah dulu darahnya anjing? Anjing sakit juga cuy. Mana sih dia? Aduh. Anjing ada burung gagak. Main DPS 4. Basara 2 aja ya nanti deh habis ini. Mari supaya usangnya ya mungkin ya. Puas-puasin komen tuh, iya benar tuh. Oh, ini ada harta karun. Enak Basara PS2 bro. Enak dimakan. Mampus. Translatein bang, anjing kagak ngerti. Kalian mau translate gaya Tsubasa. Dah kabur aja lah, kelamaan guys ya. Kita fokus objektif aja ya. Catherine. Adakah perubahan dari dua selain grafik? Gameplaynya beda jauh, ada tombol-tombol yang agak beda. Nah, gue hancurin ini, kalian gue jurus nih. Anjir, belum mati dong. Mati. Kok sepi ya? Padahal map di map rame ya. R1, apa tuh R1? Apa tadi? Apa? Kalian ada lihat gak tadi R1 maksudnya apa ya? Gue tahan kah? Jurus baru kah? Oh ini nih R1 nih. Wah keren cuy nih game cuy. Kita ngebuka jurus baru cuy, tuh. Wah gokil sih ini game. Pakai yang ninja ya. Ini gue nggak ngerti, masih nggak ngerti guys, masih ngeraba-ngeraba guys. Jadi kita ikutin yang ada dulu aja ya, ninjanya nanti ya. Ini perlu gue atur lagi settingan kontrolernya ya, karena dia kebalik gini, inverse guys. Jadi harus gue betulin. Ini kemana sih? Yang buat Capcom, wah di research tuh sama Standmatch. Standmatch tuh gitu guys, kenapa gue suka sama Standmatch. Walaupun dia gak mainin gamenya, tapi di research coy gamenya. Gitu guys ya. Jadi Standmatch ini bisa menghargai game-game lain guys. Oke, hand cannon, anjing hand cannon. Sini kali ya, sini nih. Di downgrade nih musuhnya hilang-hilang. Masa sih? Nih, lihat jurus gua apa ya tadi ya? Gimana sih caranya jurus ya? Jurus yang aura biru tuh tekan apa ya? Eh, bisa ganti ninja cuy! Tekan R3! Nggak, gua nggak suka yang ninja ini cuy. Eh, cara jurus biru tuh apa sih tadi yang slow motion kematian ya? Jangan deh, kita tes di bawah saja. Sini-sini bosnya mana? L1 gak bisa? L1 nangkis? Kenapa ya? Oh, L1 R1 cuy! L1 sama R1 bareng! Nih, gue gabung nih, gue gabung sama jurus nih. Dikasih tau gak percaya. Apa, gak percaya apanya sih? Oh, gue bisa ganti orang nih, ganti orang langsung jurus. Beuh. Beuh. Bisa combo ultima ninja gimana caranya? Iya, kayaknya bisa di combo bareng ya? Oh, ini lawan ini nih, siapa nih kita lawannya ya?
Gue lupa nama-namanya cuy. Ah, mati dia. 1000 combo ya. Super Favor. Hanzo, iya Hanzo. Satu lagi nih. Madagaskar besok ya. Sorry ya, hari ini gak bisa Madagaskar. Gue sibuk cuy. Bacot lo, gue dikacangin. Dikacangnya apa sih sayang? Kisama Mo Shinderu. Ini apa sih maksudnya? Ini yang tanda lingkaran ini apa sih? Nah ini namanya siapa nih? Ini samurai monyet guys. Kayaknya kita bakal lawan dia. Oh iya, fuck. Fuck gue lawan dia cuy. Nah itu bosnya di map ini. Nah tunggu gua hancurin dulu. Gak ada notif. Wanjay barbar cuy. Tata gua bunuh-bunuh dulu cuy kerotonya cuy. Oh itu dia guys samperin ya. Eh sini kintil. Anjing alot juga cuy. Nggak gerak cuy, gue gebuk-gebukin. Karena masih stack awal kali gampang cuy. Kayak lu lawan Maeda duit terus soalnya emang. Kalian udah pernah main ini? Tari, kita kelarin dulu lah ini lah. Kita lihat dapat apa cuy. Masih banyak menu-menunya yang gua kagak ngerti guys. Gua dapat duit cuy. Udah kah? PS4 ya. Suaranya kekecilan gak sih guys? Gedein dikit dah. Oh. Kegedean. Dia tuh apa sih guys ya? Si Yukimura Sanada ini raja, jenderal atau apa sih? Atau pangeran? Oke, naik level sampai level 7 mayan. Wah, cuy, seru coy bisa naikin level juga cuy. Kayak ada unsur RP-nya dapat senjata baru juga. Yukimura. Kai Takeda no yukuse. Soshite mitsukeru wa yo. Dapat shuriken kematian senjata baru, oke. Okay. Oh ya. Aduh, ngomong-ngomong. Naruhodo. Ne. Entar back dulu gua mau setting dulu. Ya Allah, belum siap dong. Bang ini mah bahasa rampat Sumeragi. Emang beda? Lah kan bahasa rampat ya bahasa rampat. Apa bedanya? Gimana guys? Kalian mau main Basara 2 aja apa lanjutin ya guys? Nambah utang lagi? Enggak, ini main santai kok. Ini main nyantai cuy, kasual. Gue pengen hiburan dikit. Ini gue gak terlalu gue push ini. Oh ini siapa lagi nih? Gue gak lihat dia di Basara 2 cuy. Ini kayaknya gak ada di Basara 2. Ngintiu Jepang semua bahasanya cuy. Ah ini gue tau nih. Eh ini siapa ya? Ini gak tau deh maaf. Gak tau siapa di respon bang. Kita bikin sejam ini terus kita Basara 2 mau gak gitu aja? Oke, gue butuh option cuy, kita harus ke option, kita harus ganti kamera mode kita ya. Gimana cara option? Fuck, Jepang semua! Back ya, nanti bisa dilanjutkan.
Ini apa nih, nggak ngerti aing. Ribet kali cu. Mamam tuh Jepang tuh. Nggak, gini guys, kita mau ganti kameranya biar nggak inverse ya, biar kameranya tuh searah gitu. Gue kagak nyaman banget tadi. Coba. Nggak ada Inggrisnya cuy. Guys, ada yang tahu nggak option mana? Gue pengen ganti controller gue supaya mouse-nya satu arah gitu. Mouse-nya apa? Analognya. Option, aduh gila, gimana caranya gue tahu option ini? Coba cek satu-satu ya. Ah ini nggak mungkin option, gue nggak tahu ini apa. Ngerti dah, gue salah-salah pilih aja, pilih yang atas-atas aja, yang atas kayaknya aman guys. Yang ketiga jadiin off. Oke, kita lanjut satu story lagi ya. Kita lihat kontrolnya ada benar belum. Bacot. Ganti hero jangan lah, tamatin satu-satu lah. Nah, ada yang tahu ganti equip gimana? R1 mungkin. Aduh, kok gak mau sih. Ini apa? Ini jurus kah? Atau apa kah? Nggak tahu lah, asal-asal pasang aja guys ya. Wah, ini nih, gue pasang-pasangin dah. Gue nggak tahu nih apa yang gue pasang cuy. Asal-asal aja cuy. Asal aja cuy. Kotak kali, kotak item. Nah, kotak nih, kayaknya item nih. Ulang. Cara nyetapnya gimana, nying? Apa sih ini? Goblok anjing sia, kagak ngerti aing. Kagak ada versi bahasa Inggris apa? Iya, pedangnya mau gua ganti, gimana caranya ya? Wah, ini nih. Anjir, wah ganti senjata cuy. Nih, bintang 2 yang pasti bintangnya lebih banyak, lebih sakit cuy.
Oke, kita pelajari cuy. Eh udah ya, ada bintang 2 kah? Apa lagi nih cu? Hah? Oh ini kayaknya naikin status nih. Ini naikin status nih tuh. Gue naikin statusnya tuh, bayar tuh. Bener gak sih? Ya gak sih? Iya nih, jangan ya pedang-pedang cupu jangan di upgrade ya. Sayang cuy. Sayang pedang cupu di upgrade. R1 lagi. Oke tuh upgrade weapon. Bener ya, bener gue ya. So far so good. Ini apa? Ini apa? Ini apa lagi? Gak ngerti. Oh ini kayaknya upgrade cuy. Gue korbanin senjata yang di kiri buat ke kanan. Bener gak? Coba kita eksperimen aja. Bener gak sih? Bener, gila gue pinter banget guys. Gue sangat GGPT. Ini apa? Ini pasang status mungkin? Kagak ngerti anjing. Bisa nempa-nempa dong. Coba, sumpah guys, lebih gila dari Basara 2 cuy. Apa? Fitur-fiturnya. Waduh, ini ganti jurus cuy. Oh my god, oh my lord. Jangan ngeluh guys ya. Jangan ngeluh. Pelajari baik-baik. Jangan ngeluh. Pelajari baik-baik. Basara 2 aja kita bisa, kenapa ini gak bisa? Gak usah ngeluh, jalanin aja, pelajari. Gak usah banyak bacot, jangan ngeluh. Coba-coba aja, eksperimen. Oh, ninjanya juga bisa kita rubah cuy. Si ninja kintil ini bisa kita rubah ya. Ganti equip ninja kah? Bisa kah? Yes, bisa. Oke, kita ganti equip ninja bintang 2. Ingat, hashtag jangan ngeluh. Ini nempak. Iya, ini nempak. Eh, bukan, ini ngorbanin. Iya, ini ngorbanin ya. Ini apa ya? Gue lupa dah. Oh, enggak, ini naikin status. Bayar, beli. Oke, option kedua, bayar, beli. Option ketiga, nempak. Option keempat, yang kita masih belum tahu apa. Nggak ngerti, option keempat. Waduh, gue feeling gue buruk, anjir. Coba aja lah, eksperimen lah. Jual! Option keempat jual. Duit kita nambah tuh, tadi kalian lihat barang kan. Oke, ingat-ingat ya. Option 1 ganti equip. Option kedua upgrade dengan cara bayar. Option ketiga ngorbanin alias nempa pakai equip yang ada. Option keempat jual. Ya, ya oke ya. Dan masih banyak yang lainnya yang bisa diutak-atik cuy. Gue gak tahu nih apa lagi cuy. Ngentiu nih game. Ini apa lagi? Ini apa? Ini apa lagi cuy? Ini ada banyak lagi fiturnya. Apa? Oh ini beli. Bener gak yang pernah main, bener gak? Ini beli kayaknya, ini beli nih ya. Beli item nih kayak Basara 2. Ini kedua. Kedua apa lagi? Ini apa? Ini kan sama kayak yang tadi. Ini apa? Ketiga. Apa lagi ini? Ah, gak ngerti. Udah, kita battle aja cuy. Battle aja dah. Udah pusing. Cara battle gimana? Cara battle... Hah? Apa yang maksudnya ada lambang buletan itu apa ya? Gue gak ngerti deh. Lambang buletan tuh artinya apa cuy? Ntar, tadi kan yang gue lawan yang mana ya? Stack yang kita udah kelar ya? Wah, gak ngerti gue. Yang ini aja lah, asal pilih aja dah. Pusing gue, guys. Sumpah guys, pusing banget guys. Nih, bisa pilih bawah, bisa pilih atas. Atasnya lah, biasanya yang atas aman guys. Oke, siapa tadi yang bilang ganti kamera yang pilihan ketiga? Semoga bener ya, kita on off. Jangan ngeluh ya, jangan ngeluh. Oke, ini ada manusia banci. Bacot lu. Apaan? Masih kebalik ini gua. Masih kebalik analog gua tuh. Aduh, Basara 2 tuh bisa disetting biar gak kebalik guys. Rupanya bohong guys ya. Ini sakit tuh. Bisa ganti gak sih? Salah, bukan Rifki. Masih kebalik, gua gak bohong dah. Setting lagi gak bisa, kalau in-game gak bisa. Bukan yang itu kali.
Itu apa ya? Ore to Wabisuki. Dotchi no chance o na? Wah, ngamuk dia, cuy. Ada bintang bokep tuh. Ih, udah gitu doang anjing. Option lagi. Sono kore taketan daga. Lama. Kayaknya bukan yang itu, cuy. Bukan yang itu tadi, salah tadi. Ntar dulu ya bang, saya main Basara. Iya, biar kameranya gak kebalik gitu. Wah, siapa nih? Ih, banyak yang baru ya orang-orangnya. Agak berat guys ya main game bahasa Jepang gini ya. Kalau game ini bahasa Inggris, yang pilihan pertama itu vertical camera, pilihan kedua itu horizontal camera. Pokoknya gue mau ditekan, dia gak kebalik nih analognya. Gitu guys. Nah, kita ke option lagi, jangan sedih. Ayo kita ke option lagi, syukur cepet kelarnya. Kak, mau nanya bahasa Arab gak ada menu bahasa Inggrisnya? Gak ada. Gak dilokalisasi, cuy. Nih, coba option itu yang ini kah? Oh bukan, ini gak tahu apaan.
lanjut tengah awal lagi bawah nggak lanjut. Iya cuy, ini bukan difficulty cuy, orang translatornya beda. Jangan sotoy. Suspend data is deleted, is it okay? Enggak, jangan, nanti ngulang lagi cuy. Pada sotoy bocil kematian, udah yang atas aja tuh. Itu bukan di, bukan easy normal hard anjir. Sotoy banget, sumpah dah. Bocil kematian. Sono, hayaki koto kaze no gotoku. Sotoy bocil kematian. Sono shizuka naru koto hayashi no gotoku. Mau bikin gua ngulang lagi. Takeda no daga. Easy normal hard. Aku sudah bilang at. Nah ini gue gak ngerti maksudnya pilih yang mana gitu ya. Udah asal pilih lo. Hei bocil jangan baper, gue bercanda doang. Yang pasti itu bukan easy normal hard guys ya. Itu semacam continue gimana gitu sistemnya, gue gak ngerti lah. Gue main lagi. Hah udah enak nih guys ya. Nih gue tekan kanan. Gak kelihatan ya. Nih gue tekan kiri, dia ke kiri. Gue tekan kanan, dia ke kanan. Gue tekan bawah, dia ke bawah. Gue tekan atas, dia ke atas. Udah enak nih. Gila, emang harus pakai Google Lens nih main game ginian nih. Nah ini kan enak nih, gue lebih responsif cuy mainnya. Awas aja, tetap cupu. Mendingan cupu daripada gak bisa main. Oh! Bagian. Lu kelakuan lu kayak gitu bang ternyata. Waduh baru tahu. Justru itu yang seru. Kita fokus objektif biar cepet tamat ya. Oh serius deh, gue pengen nanya nih guys ya. Mungkin gue butuh moderator baru buat seri Basara. Kalian ada yang udah main game Basara ini dan juga Basara 2 mungkin? Basara 2 harus jago, Basara ini juga harus jago. Mungkin gue akan angkat jadi moderator supaya bantu namatin gue semua Basara ya. Jadi gak Basara 2, gak Basara 2 doang yang jago guys. Basara 4 juga cuy, ngerti semua gitu. Kalau alumni Basara 2 banyak guys. Gue butuh yang ngerti semuanya guys. Kita ganti Dava lah. Soalnya Dava gak ngerti apa-apa guys. Kemana nih anjing? Ini musuhnya masih kroco-kroco ini. Makanya Dava minta mama dong, mama beliin PS4 dong mama. PS4 udah gak terlalu mahal kok mama sekarang. Please lah mama, nanti rankingku bagus deh. Mama beliin aku PS4, aku janji rankingku bagus. Gitu Dava. Ntar, kalau ada bos, gue slow motion kematian, guys. Ada bos. Wow, ada macan kematian, guys.
Ini macannya Yuga nih. Satsuma Hayato. Gua jurus lah. Tapi gua bisa. Ada difficulty-nya enggak sih nih? Soalnya setahu gua Basara tuh makin tinggi difficulty-nya makin makin bagus dropan itemnya, guys. Kita main di normal lah, men. Gua tadi apa udah normal apa gimana? Wih, apaan tuh? Anjing, ada gacanya lagi, main ada gacha dong. Wah, ngapa nih? Nih jadi manusia bom gua. Apa sih, nggak jelas. Lu kira duit kayak daun gampang darinya? Ya makanya kerjalah sayang. Ya kerjalah. Duit mah susah dicari, guys. Kan mamanya Rafa itu orang kaya, guys. Mama, mama, beliin aku PS4, mama. Lo juga kerja lah main game mulu. Nih guys, gue jurus nih. Wah, siapa nih namanya nih? Kayaknya ada deh di Basara 2 yang ini. Bacot lo apa-apa. Kayaknya sih ada deh. Gimana cara jurus? Nih, jurus guys ya, gue gabung, trot. Lebih sakit guys, sama kayak Basara 2. Oh, gerakan itu 300 ribu, bawa-bawa harta. Bukan gue yang mulai, gue bercanda doang tuh. Gue mah miskin cuy. Kerja gue mah main game doang, gak ada pendapatan cuy. Dapet item apa gue? Ih, dapet jurus baru guys. Nih guys. Wuuuh, gila, lompatan kematian. Oh, kita membuka jurus guys mainnya. Yoshiro. Main COD lagi, nanti lah. Gue mainnya di handphone sekarang, COD guys. Wah iya, gue kena RU KWAP pengangguran. Oreo, Orema, Moshinderu. Akhir-akhirnya kita main game Jepang mulu ya. PS4 Pro sekarang 5 juta kayaknya. Cash on delivery maksudnya. Madagaskar nanti, besok lah, besok siang kayaknya. Ganti teman emang bisa ganti teman, gimana caranya? Gua kagak tahu. Oke, naik level 10, mantep cuy. Dapat trofi gua, trofinya bahasa Jepang dong. Bang, Limbo udah tamat nanti dibikin konten. Kalian bosan gak sih mainin apa Basara 2 aja? Apa Catherine atau api? Gue pengen begadang, Pip. Apa Legend of Legaia? Apa kita RPG lagi, cuy? Lo orang mana? Orang Manado. Ini ada drama-drama. Wah, apa nih? Ada animasi kematian, guys. Wah. Oh, gue tahu yang ini nih. Ini namanya, ini. Oke, ini Yuga. Yang ini Sorimaru. Ya. Gue inget. Wah, anjir, bisa ngilang dong. Sok tahu bangsa. Lah, emang bener anjing. Nah, ini gue tahu juga nih. Ini Kazeru, yang cewek rambut bule. Yang cantik ini, yang imut ini libido ya, gue ingat. Ingat gue, masih ingat cuy. Nah, apalagi nih, suruh ngapain nih? Wah, apaan lagi sih ini maksudnya? Ada maksud apa? Wah, ada stack baru. Oh, kita lawan yang imut ini kali. Oh, terbuka stack baru, guys. Mungkin maksudnya nih ya, kalau ada buletan di atas itu stack baru, guys. Apa-apa ya? Nggak ngerti ya? Kalau ada buletan di atas tuh maksudnya apa sih? Oh, gue ngerti, guys. Aduh. Gak ngerti cu, rupanya. Yaudah, yang kapal aja lah. Kita ganti senjata bisa kah?
ganti equip dulu. Kayaknya gue dapat equip baru. Apa gue tempa aja equip gue ya guys ya? Dapat cuy. Dapat new. Aduh bintang 3. Oh enggak, sakit tenangin bintang 2 cuy. Kita tempa ya, setuju enggak kita tempa terus senjatanya cuy? Tempa kematian. Ini apa sih? Oh, bukan cuy. Apa yang ditempa gimana ya caranya? Nah, ini tempa. Tempa itu pilihan yang ke ini nih, tempa nih. Kita tempa ya senjata kita ya. Kita tempa cuy. Ih, jangan salah nempa, hati-hati. Jangan ketiban malah yang ini apa segitiga. Hah? Apa sih matu maksudnya itu? Tekan segitiga. Hah? Gue bisa memasukkan jurus di sini. Apakah dunia ini benar? Wow, statusku bertambah. Oh, kita mengambil efeknya mungkin ya, status efeknya kita curi, coy. Apakah betul begitu? Apakah kita mengambil status efeknya? Kita ganti, kita pindahkan ke senjata yang kita pakai. Wow, luar biasa. Tapi aku tidak mengerti bahasa Jepang. Iya benar-benar. Coba kita sedot lagi kekuatannya ya. Kok apa sih? Gimana tadi cara menyedot kekuatan? Oh, yang kedua, cuy. Bukan-bukan, yang mana tadi ya? Aku lupa. Cara menyedot kekuatan gimana, cuy? Oh, bukan gini, ini equip, cuy. Ini gue pengen sedot efek status. Wah, ini kayaknya gak bakal bisa ditamatin, guys ya. Makanya judulnya Nyoba Basara 4, cuy. Pusing bet, cuy. Segila gua. Ini nih, kayaknya menyedot kekuatan ini, cuy. Ah, bener nih, gue sedot nih kekuatannya nih. Apa nih, tongkat pom-pom nih. Beuh, kekuatan gue ada 3 ya. Nice. Oke lah, apapun yang terjadi itu kita gak mengerti ya. Ini apa? Ini jual. Yang nempa gimana tadi cara nempa ya? Gue lupa beda. Bukan ini cuy. Ini udah kayaknya nempa gini cuy. Kok ini sih beda lagi sih? Ngentoy. Beda-beda mulu cuy. Bodo amat lah. Awal gelap ah. Kagak ngerti ah. Udah mulailah. Ini apa? Gila. Hebat kalian kalau ngerti game ini guys. Hah? Jangan bilang ini ganti partner. Wah, kita sama si Toket kebuka guys. Oke, coba kita ganti Toket kebuka. Ini apa? Nah, ini gue gak tahu nih apa sih, ini apa ya? Oh, ini beli senjata, harganya mahal guys. Aku gila. Ini apa maksudnya, kalau gue pilih yang bawah apa yang terjadi? Oh, bawah tuh back cuy. Pilih yang atas berarti. Wah, gila. Sakit jiwa guys, ini game guys. Pusing guys, kita Basara 2 aja ya, setuju gak? Basara 2 aja ya, udah pasti-pasti aja, udah ngerti semua guys. Pusing cu. Apa nih artinya? Oke, coba gua artiin ya. Di sini kamu akan melawan cewek yang imut. Oke, itu yang atas, yang bawah, yang tengah. Kalau kamu berhasil mengewek dia 10 kali, kamu mendapatkan hadiah 7 bel. Hati-hati, dia cukup agresif walaupun tampangnya imut. Jadi ingat, 10 kali saja ya. Oke, itu artinya guys ya. Dari yang gua artikan sih gitu cuy. Wah, gua bisa ganti orang nih kayaknya. Nah, gua ganti cewek seksi guys. Aduh, masih level 1 cewek seksi kita guys. Gak apa-apa ya. Coba kita lihat jurus seksinya guys. Ada yang inget gak nama cewek seksi ini? Kalau gak salah sih Sakura ya. Kita GB level dulu ya, karena kita masih ketinggalan levelnya cuy. Gila, pantatnya tuh goyang-goyang sih. Oh my god. Nah, gue bunuh generalnya sekalian GB levelnya cuy. Aduh, belum ada jurus cuy deh. Tenang, partner kita ada level 10 ya si... Nah, apa sih maksudnya nih misinya? Suruh bunyiin apa belnya? Oh, kalau kita bunyiin dapat uang kematian cuy. Level up kan langsung, mantep. Namanya Sarada. Jurusnya belum kebuka, masih level 1 guys, sorry ya. Cuma bisa itu tuh, jurus-jurus kaki kematian tuh. Bang, gue ketinggalan gak?
Kayaknya kita disuruh ngancurin bel deh dari yang gue tangkap ya di sini ya. Kalau gamenya pada nggak ngerti, nggak ada yang sotoy pasti, biasa-biasa aja. Giliran game jadul ya, orang-orang udah pada main pasti sotoy semua. Boro-boro main, orang cuma nonton aja sotoy gitu. Oi bang, kabel hijau bang, kabel hijau bang, kabel hijau bang, bang di loteng bang. Lop, aduh dilempar gaul guci kematian. Oke, jurusnya kebuka, kita lihat jurusnya. Mana nih, ayo kita tes jurus ya. Mana sih general-generalnya? Boom! Oh, toket! Oh, bokong! Oh, oh my god, oh my lord. Keren. Gue suka toketnya. Oh, jurus teleport bling-bling toket guys ya. Lumayan sakit sih. Mana sih lon? Aduh, Gentio nih yang lempar-lempar guci. Oh Allah, sumpah mati lu, gue bantai lu, sumpah lu. Oh dia benang kematian jurusnya benang cuy ya. Aduh, kampret nih, gak bisa cara ngindar sih. Oh bisa dihancurin, naik burung elang guys jurusnya guys. Ya nyemplung. Oh enggak, aman. Tekan X. Sama kayak di kedua, emang yang kedua naik burung juga cuy. Sumpah nih, coba kak, siapa namanya, gue pengen cari hentainya guys. Siapa nama aslinya? Pasti ada hentai versi hentainya nih. Oh kita melompat-lompat ini cuy. Eh kemana sih? Kok bisa lompat-lompat gitu sih? Nih. Aduh, pusing bedah. Oh gue ngerti, disuruh cari lonceng cuy. Loncengnya tuh ada yang di atas, ada yang di bawah. Bunyiin semua lonceng, oke, kita cari loncengnya. Sabar guys, susah guys. Loncengnya tuh, masalahnya di atas cuy, gimana caranya? Wah ada bos! Wah apaan tuh? Ada orang bersusun, wah archer bersusun. Wah kayaknya gua harus pakai Yukimura Sanada guys, aku bunuh dulu ya. Bunuh orang yang ada tulisan Cinanya, ya itu sih dari dulu begitu juga emang. Ini lagi gue bunuh. Wah ada judi lagi nih, tahu-tahu ada judi nih, dapat apa nih kita? Wah syukur bukan kematian, apa tuh item? Jadi apa nih gue? Jadi samurai anjing? Goblok jadi samurai dong. Wah gorengan kikil gokil, anjay gurinjay, makan bajai. Ini gue bunuh orang yang ada namanya tuh, sakit nih samurai kematiannya. Sakit banget, oh ini loncengnya. Bang, si Ramat blok aja, Ramat tuh yang mana ya? Nah, jangan pakai ini guys ya, jelek guys. Pakai Yukimura Sanada aja udah sakit. Oke, cari lonceng lagi cuy. Tapi santuy cuy. Harusnya jangan toxic main game gini aneh. Ini ada lonceng kematian. Oh, kalau kalian tekan lonceng kelihatan tuh di radar, jadi lonceng posisinya di mana aja ya. Ya. Oke, cari lonceng. Oke, ada dua di atas. Skip aja lah, kelamaan guys. Wah di mana dia? Perasaan di sini tadi dah. Oh di atas. Gimana cara gua ke atas guys? Ada yang tahu kah? Pusing aku. Pusing. Sorry ya kalau gue muter-muter ya, bingung nih jalannya guys. Tamatin game PS2 Rumble Racing ya nanti ya. Nanti aku kelarin utang-utangku dulu. Eh bisa masuk dong. Oh ini nih lawan ini nih. Manusia pistol guys.
Anjay, gayanya boleh juga. Kalau Date Masamune kan jurus 6 pedang, kalau dia jurus 6 pistol gitu. Wah, dia ditembak gua. Ya, mau mati dia. Aduh kok tekan ini. Salah-salah, maaf. Mampus jurus slow motion lo. Udah mati dia gua jurus slow motion. Sama-sama susah anjir nyarinya. Nyari jalannya bingung. Mati dong. Oh, terpaksa. Punggungnya mulus ya. Pokoknya emang waifu semua guys di sini guys. Gue disuruh cari lonceng cuy, sulit. Di mana loncengnya gitu loh. Lonceng kematian. Di sini kah? Oh itu tuh, aku lihat tuh di atas tuh. Oh ini naik sini guys. Tuh naik sini ya teman-teman ya. Tuh. Di atas bang lonceng, iya betul tuh tuh. Gue lihat tuh. Sama lonceng di map. Nah itu mah yang udah dihancurin sayang. Nih gimana caranya gue nyerang itu? Oh tinggal sentuh doang cuy. Nah ada lagi di bawah gue nih. Gini aja. Gini amat misinya ya. Tuh di atas itu ya. Gue dapat misi yang gini amat ya. Mending gue bacok-bacok daripada nyari lonceng gini guys. Dibawa lagi dong gue. Ya Allah Tuhan. Muter-muter kayak manusia kintil. Berapa jam nih? Sejam aja sejam. Dan ntar lagi udahan. Abis ini ganti game apa ya? Oh ada jalan masuk cuy di dalam cuy. Ada perumahan cuy. Ngapain turun? Orang gak ada di atas. Rupanya dalam kapal ada sesuatu cuy. Nah di sini pasti ada lonceng nih, mana ya? Cari dulu guys, sabar guys. Main Black Bang yang game perang udah tamat Black, udah jadi konten juga. Nah, ada lonceng, lonceng di mana kamu lonceng? Ya Allah nggak ada lonceng dong di sini. Detroit besok. Ya astagfirullahaladzim. Gimana sih lonceng kematiannya ini? Wah sorry nih guys, gue muter-muter doang nih. Susah banget nyari loncengnya cuy. Aduh gue jadi apa nih? Ya Allah jadi laba-laba robot. Tabrak lo semua. Kok makin ngasal Basara ya? Perasaan dulu nggak ada gini-ginian dah. Oh nih lonceng nih di bawah nih. Gila barbar banget pakai ginian. Auto die semua cuy. Udah habis. Nih di sini nih ada guys di peta, cuma dia di atas apa di bawah? Di atas kayaknya itu. Itu lambang apa sih? Ini apa sih? Itu apa sih yang lari-lari itu? Wah, apa lagi itu anjing? Ini apa sih? Oh, semacam rahasia guys. Oh, Shinobi Ninja. Oke, gue dapat apa bunuh dia? Iya di atas itu, tar ya sabar ya, aku cari pelan-pelan. Ah ini. Nah coba lihat, bantu lihat guys. Oke ada satu di atas, kayaknya tuh di atas deh, kita harus naik cuy. Apa gua masuk sini? Oh, gak bisa masuk sini cuy. Kayaknya ke atas deh emang. Izin pamit, oke siap. Selamat beribadah. Iya aku jadi baik seperti Miao. Langsung lonceng, ini lagi dicari cuy lonceng. Ah itu tuh, tuh gimana cara gua ke atas itu tuh. Coba naik sini cuy.
Oke, satu di sana. Jembatan Kintil. Minggir lo. Dinasti Warrior 5. Kabur, kabur. Jembatannya tipis banget cuy. Kayak bulu jembut. Nah ini nih, bisa nih. Nice. Oke, bunyi, satu lagi. Bangsat, sumpah. Dijatoin gua. Wah, bunyi bel cuy. Udah sejam ya abis ini. Wah, terbuka tuh pintunya tuh. Ah, dari situ deh, udah gak usah, belnya capek kok nyari bel cuy. Gila, lagunya langsung epic dong dari lagu santuy cuy. Kayaknya kita bakal lawan cewek imut itu ya, kita perkosa dia 10 kali. Berapa harga stick emulator? 160.000 stick yang gue pakai nih. Eh bukan, sorry maaf, ini stick PS4, stick yang ini cuy. Tuh guys ya, gue mah minta di support channel, bukan dari donasi guys. Kalian beli aja tuh produk-produk yang di Lazada itu, siapa tau kalian butuh juga kan. Nah itu gue tadi ngomong sama Ronald, itu guys, bisnis itu guys. Gue jadi sekarang lagi afiliasi sama Lazada guys. Lagi program afiliasi sama Lazada gitu. Oh bener cuy, lawan cewek imut cuy, siapa sih namanya? Anata wa arashi o yobu kumo de aru to. Ui ngangkang. Dakara. Bababababato furi haratchaimasu yo. Bona gaya. Mau mati aja. Oke, cewek lawan cewek lah. Oke. Apa istilahnya ya? Sebentar gua pause dulu. Pause. Kalau di hentai itu cewek dewa, cewek kecil kan lolicon. Kalau cewek yang seksi apa ya? Doujin ya? Ya kayak doujin melawan lolicon, guys. Anjing sakit juga sih cewek imut ini. Ini loh. Aduh, gue tangkis loh. Oh bisa counter, bisa parry guys, gue baru tahu guys. Oke, dapat judi kematian. Ya gue dapat judi. Ya gue paling pengen pakai cewek guys, gue dapat judi guys. Dapat judi jadi samurai berubah. Mati lah dia jadi samurai, ini sakit guys. Oh kok udah kelar sih? Ayo gue pengen lihat pocket lagi tuh. Ayo dong, ulti dulu dong. Ntar guys, cari barang lu guys ya. Gue pengen lihat ultinya guys. Hah! Dia pamer tete dulu guys. Sini sini, mana dia? Jurus pamer tete. Pamer bokong. Trot, 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 trot. Bisa gua combo gak sih? Oh bisa di combo cuy! Bah! Lihat combo gua guys ya nih, lihat guys. Tata-tata. Seru juga nih gini. Ya kan lompat. Nah kalian lompat lagi, tekan kotak-kotak-kotak. Aduh gak kena lagi. Apa-apa udah mati cuy. Dah, udah mati. Oke kita udah dulu ya. So far gimana guys? Menurut kalian di kita tamatin game ini apa? Kita fokus Basara 2 aja cuy. Soalnya masih banyak yang bingung ya game ini ya. Interface-nya. Oke, udah gua demoin kalian game PS4. Ya. Supaya membuktikan kita tidak main game jadul doang cuy. Susah dibahasa ya. Security ending lagi. Trot. Banyak gaya nih orang. Oke lari nih deh. Oh gayanya sama semua guys setiap menang. Setiap menang itu kita bergaya cuy. Nah, naik level cewek seksi kita ada di level 6. Oke ya, kita udahan dulu ya. Dapat senjata baru ih, senjata emas, guys. Gorengan kikil. Coba kita pakai yuk. Basara 2 mode hard. Basara mah itu bukan mode isi normal hard, guys. Dia mode progresif, guys.
Soalnya kalau main mode hard dapat equip makin GG. Kalau main easy dapat equip makin cupu gitu. Jadi bertahap cuy. Oke. Okay. Pas banget. Udah sange dia sama yang ini. Wah, ini siapa nih? Neneng tahu siapa namanya? Apa sih maksudnya, kayak ada film-film gitu ya? Oke, ada misi lagi yang belum kelar ya. Coba gue liat equip gue dulu ya, gue pengen liat senjata gue tadi. Kayaknya mantep deh. Ya, gimana cara liat senjata tadi? Tekan kotak. Tekan, ya tekan kotak. Tekan kotak sih. Sasuke. Kayak dapat senjata emas tadi ya. Nih kan? Yah, bintang 1. Ih, tapi efeknya hijau guys, lihat nih guys ya. Apa gue sedot kali ke bintang 2 kita guys? Kayaknya ini senjata langka, bener gak? Ada yang udah pernah main belum? Ini kayaknya efeknya langka, soalnya warna hijau guys. Kalian setuju gak dengan gue? Seksi. Coba gue sedot skillnya dah, iseng-isengnya dah. Kita sedot skillnya, ini kan sedot skill. Eh bukan, yang ketiga cuy. Nah kita sedot skill dari yang ini ya. Kita sedot skill dari yang emas ini, efeknya warna hijau. Kita masukin skillnya. Sayang gak gue masukin ke senjata bintang 2, ada yang tahu gak? Sayang kali ya, gue simpen aja kali ya, efeknya bagus kali ya, warna hijau itu ya. Gue jadi penasaran cuy buat menggeluti game ini guys. Sayang kali ya buat bintang level 2 ya. Jadi kayak penasaran gitu guys. Mending cari bintang 4. Oh gitu ya, udah gue simpen dulu deh. Yaudah kita udahan dulu ya. Tuh gue kasih toket kalian tuh. Oke, thank you banget guys, kita udahan dulu guys ya. Ini sekali lagi ini bukan buat ditamatin, mungkin ditamatin. Cuma karena ini kita judulnya nyoba game Basara 4, jadi ini bukan game yang difokus gitu ya. Ini bukan nambah utang guys ya, jangan nagi-nagi gue utang ini ya. Ini bukan nambah utang, ini nyoba doang, nyoba santuy, nyoba santai, memperkenalkan kalian ke Basara 4. Siapa tahu kalian yang mungkin belum main gitu, kalian bisa lihat gitu. Oke. Okay? Ya, jangan lagi gue utang ini ya, kita main santai. Kita fokusnya Basara 2 nanti, guys. Oke, okay, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Thank you buat teman-teman yang udah like, share dan subscribe. Lanjut gak? Kayaknya lanjut deh. Abis ini enggak tahu main apa. Ya, seperti biasa, kita sebut nama. Yang ketik, lala, seksi banget pakai emot. Sebentar guys. Sebentar guys, gue punya ide guys. Yang ketik, lala, seksi banget. Sebentar, belum guys. lagi. Oh, kurang. Bagian bawah badannya nggak kelihatan sih. Enggak apa-apa, udah malam cuy, santuy cuy. Mukanya si Yukimura Sanada ketutup sama muka gua. Coba gua bisa cium enggak ya? Wah, oh, kurang deket. Gua coba toketnya. Wah, gila nih channel. Sumpah nih channel suram banget dah. Anjing, sumpah nih channel anjing banget. Ini ke channel kita anjing. Udah, cukup.
fantasi gua. Oke, yang ketik ulala seksi banget. Wow, pakai emot. Ulala. Ulang-ulang. Seksi banget pakai emot. Oke, okay, thank you dari Prasetyo, thank you IAMD1, thank you Kampret10. Perlu liburan biar gak stres. Terus Radikal Ioris, thank you Agung Dirga, thank you Kika ASF, thank you Aldo Daichi, thank you Iqbal. Ini gak bisa diputer by the way, gue pengen liat bagian belakangnya. Sebentar guys, gak bisa gue puter gitu kamera Angel ininya, aduh salah stick. Gak bisa kayaknya ya. Gak bisa cuy. Gak bisa gue rotasi cuy. Gak bisa diputer. Gue pengen liat belakangnya kayak gimana gitu. Ya gak bisa cuy. Oke, thank you Airifki. Eh udah, jangan terlalu di zoom-zoom lagi. Cukup guys ya, cukup kenikmatan duniawinya cuy. Ntar kalian coli lagi. Sebentar. Cukup ya. Thank you ya Ramah Sinta, thank you Ula Fikri, thank you Ragil Maulana, thank you Riza Rikstar, thank you Viraldi Kuriawan, thank you Aldo Daichi, thank you Rifki Novandra, thank you Adila Ibnu Sina, thank you Kampret 10, thank you Arf Gaming, oke okay, 10 lagi, thank you Irfam Nafki, thank you Iqbal Caniago, thank you M. Rafli, thank you Ashol, thank you Alfikri, thank you Iqbal Akbar, thank you Agung Dirga, thank you Yagura Karatachi, dan thank you Johan Kristianto. Satu lagi, thank you Muhammad Aditya. Gue gak tahu abis ini kita main game lagi, kayaknya main lagi RPG aja cuy, ngobrol santai cuy. Soalnya utang gue udah terlalu banyak, kita fokus kelarin utang kita guys ya. Sorry bocil kematian kalau abis ini main RPG, kalian pasti gak suka, dan kalian pasti bakal maki-maki game. Oke, okay? Until I'll see you on the next video or live streaming, Brando Winda signing out. Thank you guys, bye-bye.